Halo sahabat inspirasi dan baraya alumni SMP Negeri 30 Bandung dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini saya mau mereview acara pengajian umum yang dilaksanakan oleh alumni SMP Negeri 30 angkatan tahun 1987 dan lokasinya berada di Wisma Wirayasa Pindad Bandung. Dan saat ini saya udah baru sampai dan saya menuju ke lokasi. Bagaimana keseruannya? Kita simak video berikut ini. Cibangkong. Irwan kan. Nah, di Aat itu asa di lembur war nangkring di jalan. Bukan yang menang atuh. Tuh, mana minjem. Kentul. Atuh isa ada kamera. Berarti kan mending di bongohan jadi. Bongoh kredit. Iya. Para oh ganti sih. Gue inget tadi ayah. Tadi oke sih. Gampang aku tadi. Gue kena. Apa ini? Aku air. Oh. Satu. Satu dua tiga. Yang di sana. Satu dua satu. Sabra ayah dua dus. Banyak tuh. Ih kamu. Satu. 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 Ke mana tuh? KBP. Itu yoga saya. Hidung saya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang nan cerah ini menghantarkan kita semua hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian umum. Adapun sejarahnya mungkin ini kebiasaannya adalah pengajian ummahat atau ibu-ibu. Namun mengawali dari perkenalan kekompakan kita di 387, alhamdulillah kita bisa bergabung dengan bapak-bapak untuk kegiatan pengajian bulan ini mengawali insya Allah ke depannya mudah-mudahan kaum bapak bisa terinisiatif oleh ibu-ibu silaturahim per bulan ya, mudah-mudahan amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini anak atas inisiatif tuan rumah juga ingin menggabungkan karena selama ini memang kita terakhir bertemu itu di Pancamiti, mudah-mudahan dengan niat yang tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan ladzina amanu idza tanajjaytum fala tanajjaw bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa tanajjaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunan ladzina amanu
ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai' illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya ayyuhal ladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya biasanya sih nggak pernah ada dari Saibul Bet ya. Cuman nggak tahu Bu Siti mah agak weken ke sana. Tepuk siapa sih? Enggak lain, jika nanti temen menang gue. Ya, sebenarnya ini kesempatan ada agenda sebenarnya dari kebetulan Kang Wawan sebagai ketua angkatan terpilih tidak bisa menghadiri ya, Pia. Sebenarnya ada agenda per 3 bulan sekali kita ada pengajian umum. Kebetulan dari mulai tercetusannya ini tepatnya 3 bulan. Jadi dengan memberanikan diri dengan kondisi seadanya saya menyediakan tempat dengan sajian ala kadarnya, dibantu sama teman-teman juga alhamdulillah rabbil alamin, semua merespon dengan baik, dari kemarin sampai jam 10 malam ada teman-teman yang ngebantu, dari subuh juga tadi udah datang, alhamdulillah bisa terselenggaranya ini, acara ini bisa berkumpul walaupun dari list hampir 60, cuman memang kegiatannya kita terlalu memang mendadak ya. Cuman mungkin untuk kedepannya 3 bulan lagi kita bisa diagendakan langsung aja, misalnya 3 bulan kemudian tanggal sekian, jadi semua punya agenda. Jadi kalaupun ada kegiatan apa, oh ya tanggal segini ada apa namanya persiapan gitu. Kalau ini memang acaranya mendadak sekali, dan saya juga mohon maaf ke teman-teman, mungkin ada yang saya japri, ada yang lewat grup, cuman yang ada saya japri masing-masing itu saya sekalian aja
ada sebagian teman-teman kita kalau di Mama ini udah ada kegiatan koperasi alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin ke teman-teman yang belum bergabung nanti apa namanya bisa kalau ketuanya kebetulan ada Sofi. Terus pengajian online juga kita udah mulai berjalan tahap 8 ya, Pia. Udah periode ke-8. Kita 2 minggu sekali. Ya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang lajeng. Alhamdulillah ku ayana kegiatan terapi naon sagala rupi program anu direncanakeun atanapi anu tetep berjalan. Setiap waktu luangkan waktu untuk menjaga keharmonisan dengan pasangan kita. Insya Allah itu bisa membawa berkah, membawa ketenangan, membawa sakinah dalam keluarga. Dan memang itu yang kita harapkan dari awal pernikahan. Semua mendoakan semoga jadi keluarga sakinah. Ayo di jerona hari-hari nyambung kita karena doa. Nah, antara doa orang lain dengan apa yang didoakan, terus kita juga yang didoakan, itu kedah aya sambungan anak. Supados doa itu dikawal ke Allah. Naon ikhtiar. Hai. Hai. Hello. Hai hai. Hai. Iwan, tadi aku. Ya. Oke, ya, sekolah. Sopi makan sopi. Ada Lina mana tuh? Tadi makan kan. Nah, itu yang kita kalah. Saya ke dalamnya tak ada orang yang benar ya. Makin, baik.
Saya tuh.